Pancasila, Kota Tegal, malam minggu, bulan Juli tahun 2022, suasananya sangat ramai. Suasana di Taman Pancasila di depan Stasiun Tegal, terdapat Taman Pancasila, di situ terdapat sebuah gerbong kereta api ini, lokomotif kereta api yang bisa dilihat di Taman Pancasila Tegal. Sewaan skuter berjejer-jejer siap menyambut para wisatawan. Bagi yang sangat bisa pilih-pilih boneka yang saya kalah, bisa memilih boneka kerlap kulit. Lihat, siap menyambut para wisatawan yang sedang weekend di Kota Tegal. SCS Kota Tegal, suasananya ramai sekali. Suasana di depan stasiun kereta api Tegal, kita lihat di depannya ramai sekali, ada yang naik bendi bermobil, bersepeda motor, ada yang jalan kaki sampai yang naik skuter. Ramai sekali suasananya di weekend malam itu, masyarakat Tegal waktunya, meluangkan waktunya di pusat-pusat keramaian. Nah, ini wisata yang murah meriah. Nah, inilah suasana di Tegal. Ada yang naik kuda ini. Mobil-mobilan siap mengantar Anda putar-putar di alun-alun Tegal. Jangan pilih kata apa lagi. Bagi Anda yang bosan di rumah, bisa weekend di Kota Tegal. Menaiki aneka mobil juga. Kuda, ada kuda ini. Ya.
suasana weekend malam minggu Kota Tegal bulan Juli tahun 2022 betul-betul ramai sekali, masyarakat banyak meluangkan waktunya, ada berbagai macam wahana hiburan, berkuda, naik skuter, naik mobil-mobilan, tinggal pilih. Ya, banyak anak. Masih di alun-alun Kota Tegal. Ramai sekali. Masyarakatnya tua muda benar-benar menikmati di malam minggu. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang, cukup jalan-jalan kaki bersepeda motor ya. Oke. Ramai sekali ini anak-anak ini, tapi yang kita punya putra kecil-kecil di alun-alun Tegal disediakan aneka mainan mobil-mobilan. Mobil tinggal pilih, adik-adik sudah tersedia bermacam-macam mobil. Setelah jalan-jalan di alun-alun Tegal, kita bisa memilih jajanan street food. Silakan dipilih, ada jagung susu keju, ada telur pale-pale, tahu jalekot polos, ada juga es cendol khas Tegal. Ini ibunya sedang makan es cendol ya.